Kerajaan Champa merupakan kerajaan alam Melayu yang muncul pada abad kedua. Sejarah Kerajaan Champa bermula dari adanya Kerajaan Lingi. Kerajaan Lingi adalah sebuah kerajaan Hindu yang memiliki pengaruh besar dari India meskipun memiliki kepercayaan setempat yang sangat kental. Selain itu, Champa asalnya adalah kerajaan dengan bentuk konfederasi kota yang terdiri dari Indirapura, Amaravati, Vijaya, Kautara dan Panduraga. Kerajaan Champa ini diasaskan oleh Chu Lien pada tahun 192 Masihi yang berpusat di Indirapura. Pengukuhan kerajaan ini bermula apabila Kerajaan Champa yang diasaskan Chu Lien berjaya membebaskan diri daripada pengaruh China. Berdasarkan gelaran kerajaan, Kerajaan Champa ditadbir oleh 14 dinasti. Nama Champa telah wujud sejak 658 Masihi dalam satu prasasti Sanskrit yang dijumpai di selatan Vietnam Tengah sekarang. Menurut sumber Sanskrit, Champa diterajui Bhadravarnam. Kerajaan Champa mendapat pengaruh China pada akhir kurun ke-13 dan pengaruh ini telah lenyap pada kurun ke-15. Pelabuhan terkenalnya Indirapura. Kerajaan Champa dipengaruhi oleh agama Hindu. Berdasarkan rekod terawal, Kerajaan Champa merupakan kerajaan yang mengawal selatan dan tengah Vietnam Kiri antara abad ke-7 hingga 1832. Kerajaan Champa merupakan kerajaan Indochina yang sekarang menjadi Vietnam Selatan. Kerajaan Champa yang berjaya di masa lampau kini telah musnah dan hampir tidak ada jejak sejarahnya. Dan reruntuhan bangunan ataupun peninggalan dari kerajaan ini hampir tidak berbekas lagi di sana. Meskipun begitu, komuniti masyarakat Champa ini masih ada di Vietnam dengan nama Cham Village dan masih bertutur menggunakan bahasa Cham yang merupakan bahasa Austronesia. Tetapi pada akhirnya, masyarakat Vietnam juga menyerap budaya Champa yang merupakan campuran dari masyarakat Melayu, Polinesia dan India. Negara yang didirikan oleh kaum Cham terdapat dalam manuskrip-manuskrip China dan dicatat oleh dua orang wakil Maharaja Wu yang bernama Kang Tai dan Zhu Ying pada pertengahan abad ke-3 Masihi. Kerajaan ini yang digelar oleh pengkaji sejarah sebagai Champa dikenali di kalangan orang China sebagai Ling Yi yang bermakna hutan yang penuh dengan keganasan. Dipercayai bahawa kerajaan ini wujud semenjak tahun 192 Masihi di bawah pemerintahan Raja Hindu bernama Sri Mara. Pengkaji sejarah menganggap Ling Yi yang dikenali juga sebagai Indirapura atau Agadavipa sebagai negara Champa yang terawal. Sebelum Champa, terdapat kerajaan yang dinamakan Ling Yi yang didirikan sejak 192 Masihi. Namun hubungan antara Ling Yi dan Champa masih belum jelas. Komuniti masyarakat Champa saat ini masih terdapat di Vietnam, Kemboja, Thailand, Malaysia dan Pulau Hainan China. Kemasyhuran Kerajaan Champa. Champa juga sering mendapat tentangan dari Kerajaan Dai Viet. Namun begitu, serangan dari Kerajaan Dai Viet ini berjaya diatasi oleh Kerajaan Champa dengan membunuh rajanya iaitu Raja Tran Duy Tong. Kejayaan ini berlaku di bawah pemerintahan Che Bonga sehingga baginda memperoleh pengiktirafan daripada Dinasti Ming pada tahun 1369. Baginda juga dikenali sebagai Red King, Raja Merah dalam sejarah Vietnam. Kejayaan ini menyebabkan baginda berjaya memperluaskan tanah jajahan dari wilayah Dai Viet hingga ke lembah Sungai Merah. Kerajaan Champa juga telah mengadakan hubungan dengan Kerajaan China. Kerajaan ini telah menghantar utusan pertama pada abad ketiga untuk memulihkan hubungan dengan China setelah berperang dengan sekutu China iaitu Kerajaan Dai Viet. Para pemerintah Champa menggunakan gelaran Raja Diraja. Pemerintahan Champa ini dibantu oleh para pembesar dan dibahagikan kepada 5 wilayah di mana wilayah ini diperintah oleh para pembesar tersebut.
terdapat beberapa pelabuhan kerajaan Champa iaitu Turan, Kamran, Sri Banoi dan Maliti. Masyarakat Champa menggunakan bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit sebagai bahasa pertuturan. Dari segi tulisan, mereka menggunakan tulisan Pallava dan Champa kuno. Kerajaan Champa merupakan antara kerajaan alam Melayu yang paling lama bertahan, iaitu sehingga 1,500 tahun. Kerajaan Champa mula mengalami kejatuhan setelah kematian pemerintahnya iaitu Raja Indravarman pada tahun 1441. Kemangkatan baginda telah mencetuskan perang saudara dalam Kerajaan Champa. Akhirnya, peluang ini digunakan oleh musuh lama Kerajaan Champa iaitu Dai Viet untuk menyerang Champa. Pada tahun 1471 tahun, Kerajaan Champa berjaya ditawan oleh Dai Viet setelah beberapa siri serangan. Seni bina Kerajaan Champa yang terkenal dan termasyhur adalah kompleks candi di Lembah Misong, Dong Duan dan Poh Naga. Candi Misong merupakan kekuatan dan kemasyhuran Kerajaan Champa.